Halo semua, selamat datang dan salam satu hobi. Di sini ada Egg of Heroes, teman-teman, dari Ban Presto. Di sini ada superhero yang cabul, teman-teman, yaitu Mineta, teman-teman. Ini adalah tampilan dus luarnya, teman-teman, bagian depan. Benar, ini bagian depannya. Ini Mineta, teman-teman, dengan kekuatannya dia bisa melempar bola-bola ungu ini seperti anggur dan menempel, teman-teman. Ini adalah dus tampilan depannya. Di sini ada tulisannya Egg of Heroes Grape Juice and Katsuki Bakugo, teman-teman. Tapi yang akan kita unboxing adalah si Grape Juice ini, teman-teman, jus anggur. Ini adalah tampilan depannya, sisi-sisinya, dan tampilan bagian belakangnya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita unboxing Mineta, teman-teman, dari Egg of Heroes Ban Presto. Oke, kita langsung aja unboxing. Ini adalah pahlawan mesum, teman-teman. Dia nggak bisa ngelihat cewek-cewek cantik, teman-teman. Jadi kalau di animenya tuh dia suka banget ngintip-ngintip cewek mandi dan lain-lain yang berbau mesum. Ini dia tampilannya, teman-teman. Sepertinya kecil, jadi kita langsung aja buka. Nah, ini dia isinya. Kita tarik. Ah, ini dia, teman-teman, Mineta dengan kekuatannya menempel bola-bola yang ada di kepalanya ke badan lawan, teman-teman. Langsung buka. Oke, ini base-nya, teman-teman, bulat polos dengan penyangganya seperti ini. Ini tampilan bawah base-nya. Dan sekarang langsung ke pahlawan mesum, teman-teman, Mineta. Kita bisa lihat mukanya, teman-teman. Ngeselin banget ya. Ini dia, teman-teman, tampilannya ungu. Di sini kelihatannya ada shading lebih gelap, teman-teman. Buat matanya lebih rapi, bukan lebih rapi sih, rapi. Oke lah. Ini tampilan dari samping, teman-teman. Ini dari depannya. Samping ini bola-bolanya, ini bagian belakang, teman-teman. Buat bagian kepala ini sih glossy, teman-teman, glossy, itu ada shading hitamnya. Kalau buat celananya, teman-teman bisa lihat, oke lah ya, rapi, walaupun gak terlalu bagus, cuman rapi aja lah, teman-teman. Ini harga PO-nya waktu itu 245, teman-teman. Oke, teman-teman, simpel banget figurnya, tapi lucu. Cocok buat dikoleksi penggemar Boku no Heroes, teman-teman. Karena seperti yang gue bilang, Egg of Heroes tuh ngeluarin banyak karakter, teman-teman. Jadi buat dikoleksi tuh bagus banget. Gak monoton karakternya, itu-itu aja. Oke, ini dia, teman-teman. Sip, udah dipasang. Mineta, salah satu pahlawan di animenya Boku no Heroes, teman-teman. Simple, bentuknya lucu, dan menurut gua sih keren lah. Oke, teman-teman, sekian video review singkat dari gua. Semoga dapat membantu teman-teman, dan sampai jumpa di next video. Bye.